masuk di sini. Kami di sini sebagai kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan langsung dibawakan oleh pemateri kami yaitu Andi Morelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan di materi langsung mempresentasikan hasil kerja kami yaitu manusia dalam skala besar, biasanya menarget masyarakat awam dan personel militer. Dibagi menjadi tiga, senjata nuklir, senjata biologi, dan senjata kimia. Ini adalah salah satu contoh senjata nuklir. Senjata yang dapat tenaga dari reaksi nuklir yang mempunyai dana bom Tusna yang dahsyat, sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Bom nuklir sekarang ini berdaya ledak lebih dari 70 juta ton. Negara pemilik senjata nuklir yang dikonfirmasi adalah Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya atau Inggris, Prancis, Republik Rakyat Cina, India, dan Pakistan. Senjata biologi, senjata yang menggunakan patogen atau yang biasa kita sebut bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya. Sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dalam pengertian yang lebih luas, senjata biologi adalah dan dengan ditemukannya ini bom atom, jadi dampaknya lebih ke negatif atau positif. Kalau memang tuh ada positifnya atau apa, jelaskan. Jadi langsung saya jawab. Menurut Om. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam bentuk PowerPoint yang berjudul materi. Jadi analisis perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi darat di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya. Perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Pembangunan telekomunikasi merupakan suatu keharusan karena satu, sebagai negara kepulauan dengan pulau-pulau yang berpencar, kedua, perlu adanya layanan yang efektif dan efisien, dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara keempat yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi. Penggunaan SKSD Palapa sejak tahun 1976 digunakan untuk melayani telepon, telegram, dan teletext, dan siaran televisi. Perkembangan di kolonial Belanda pada zaman dahulu dan sekarang semakin berkembangnya iptek, maka muncullah sebuah teknologi dan pengetahuan yang baru pula. Bisa dilihat ini dari beberapa teknologi-teknologi yang telah berkembang dari dari zaman kolonial Belanda dulu hingga saat ini. Seperti yang diketahui bahwa sekarang sudah dimudahkannya adanya penggunaan teknologi dengan adanya internet yang mempermudah kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Banyak daerah-daerah di Indonesia masih belum ada jalan raya yang dibuat oleh pemerintah. Kan katanya Indonesia kan sudah mengalami perkembangan, tapi kenapa banyak daerah-daerah Indonesia yang masih belum terkena imbas dari perkembangan tersebut? Hari-hari, tapi jangan salah, gadget itu justru akan memfatalkan kesehatan kita, khususnya bagi kita yang masih sekolah, yang mungkin kita sering bermain game pada saat malam hari, itu akan membuat kita kurang tidur. Kemudian dari pancaran sinar gadget itu akan membuat kita radiasi. Nah, radiasi ini akan mengakibatkan
को बता दे जाऊं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे जाऊं मैं आना, तू ही मुझको बता दे जाऊं मैं आना, अपनी तो दिल का पता इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही है मुझको बता दे जाऊं मैं।